5 desa unik Indonesia ini ternyata sudah dikenal dunia. Sebagai negara yang kaya akan kebudayaan dan wilayah, di Indonesia terdapat banyak sekali keberagaman serta keunikan dari masing-masing wilayah tersebut. Terlebih lagi suasana desa yang masih sangat tradisional tanpa tersentuh teknologi modern dari dunia luar. Yang lebih hebat lagi, desa-desa berikut ini ternyata sudah banyak dikenal oleh masyarakat dunia. Karena keunikan desa tersebut yang mungkin hanya satu-satunya terdapat di seluruh dunia ini. Desa ini juga cocok sekali sebagai tempat tujuan wisata kalian, yang mana kalian dapat menemukan pengalaman liburan yang berbeda dari tempat wisata biasanya. Desa mana sajakah yang sudah banyak dikenal oleh wisatawan mancanegara? Desa Wairebo. Desa Wairebo di Florence ini terletak pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah desa surga yang berada di atas awan. Namun untuk pergi ke desa ini perlu perjuangan untuk mencapainya. Namun apa yang didapat ketika sampai ke lokasi tentu tak sebanding dengan perjalanan yang dilalui karena tempat ini sangat keren. Pemandangan dan suasana alam berupa gunung-gunung berpadu dengan 7 rumah adat berbentuk kerucut akan memberikan kesan tersendiri bagi setiap pengunjung yang pernah datang ke Desa Wairebo. Desa Wairebo ini berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Untuk bisa sampai ke lokasi memang tidak mudah karena letaknya tepat di atas gunung. Perlu tenaga ekstra tentu untuk melakukan perjalanan kaki selama kurang lebih 3 sampai dengan 4 jam. Tergantung kondisi fisik karena trek jalan menuju Desa Wairebo mendaki sejauh 7 km. Desa Wairebo juga bisa disebut sebagai desa terindah di Indonesia, dan desa ini sama sekali tidak ada alat komunikasi maupun elektronik. Desa Wairebo dari sisi pariwisata sangat dikelola dengan baik oleh para penduduk, karena desa ini didampingi dan diberikan bimbingan langsung tentang pariwisata oleh Indonesia Ecotourism Network. Desa Penglipuran. Desa Penglipuran Bangli adalah sebuah wilayah pedesaan yang menjadi ikon desa wisata di Pulau Bali. Objek ini memang telah lama menjadi tujuan wisatawan domestik dan asing. Akses ke lokasi cukup mudah berada pada jalur utama Bangli dan Kintamani, sekitar 45 km dari Denpasar, tepatnya di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli. Pengembangan Desa Penglipuran di Bangli ini sebagai kawasan wisata memang sangat tepat karena memiliki budaya dan tradisi unik, didukung oleh suasana pedesaan dan perbukitan yang asri, nyaman, dan sejuk. Desa Penglipuran ini berada di ketinggian 700 meter dari permukaan laut, sehingga berhawa sejuk. Tanaman subur dan hijau dapat tumbuh subur di Desa Penglipuran ini. Di Desa Penglipuran ini adalah salah satunya desa dengan rumah tradisional Bali asli yang masih bisa ditemukan sampai sekarang ini. Tertata rapi dan terpelihara dengan sangat baik. Di tengah modernisasi serta ilmu dan teknologi yang begitu pesat, warga di Desa Penglipuran Bangli masih bisa menjaga tatanan warisan budaya dari leluhur mereka. Rumah-rumah mereka dibuat persis sama antara satu dengan yang lainnya, bahan yang sama seperti tembok atau penyangga dari tanah dan juga atap dari bambu. Bambu di sini tumbuh subur dan dijaga untuk kepentingan pembuatan rumah
dan untuk keperluan upacara adat kematian. Desa Baduy. Kampung suku Baduy terletak di Desa Cibeo, Kabupaten Lebak, sekitar 40 km dari Rangkas Bitung. Kampung suku Baduy ini merupakan wisata alam sekaligus wisata budaya, di mana kalian dapat menikmati alamnya yang masih asri serta mengenal lebih jauh mengenai budaya suku Baduy yang terlihat masih sangat tradisional. Suku Baduy merupakan suku yang hidup terisolir dari dunia luar. Mereka hidup secara sederhana dan menyatu dengan alam. Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari adalah bahasa Sunda dialek Abanten. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar desa, mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Suku Baduy dapat dibedakan menjadi dua bagian suku, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Baduy dalam memiliki pantangan yang lebih ketat dibandingkan suku Baduy luar. Misalnya, tidak diperbolehkan menggunakan baju berwarna selain hitam, putih, dan biru dongker. Dilarang menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat mencemari alam seperti pasta gigi, sabun, sampo, dan sebagainya. Baduy luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah Baduy dalam. Ada beberapa hal yang menyebabkan dikeluarkannya warga Baduy dalam ke Baduy luar. Pada dasarnya, peraturan yang ada di Baduy luar dan Baduy dalam itu hampir sama. Tetapi Baduy luar lebih mengenal teknologi dibanding Baduy dalam. Penyebab mereka dikeluarkan dari Baduy dalam karena telah melanggar adat masyarakat Baduy dalam dan berkeinginan untuk keluar dari Baduy dalam dan menikah dengan anggota Baduy luar. Desa Kete. Kete Kesu adalah sebuah desa tradisional kuno yang letaknya tersembunyi di wilayah pegunungan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Desa ini terletak di tengah-tengah hamparan sawah yang merupakan desa tertua di distrik Sanggalangi. Desa ini berusia lebih dari 400 tahun dan dikatakan tidak berubah sama sekali dalam 400 tahun terakhir. Fungsi Kete Kesu ini sebagai museum hidup di mana seseorang dapat merasakan budaya pertama dan tradisi masyarakat kuno Toraja. Kete Kesu ini mungkin dikenal dunia luar lewat daya tarik wisata dengan tema kematian seperti yang ditunjukkan melalui upacara pemakaman mewah mereka, kuburannya tergantung dan situs pemakaman dekoratif. Kete Kesu ini dikatakan memiliki tradisi unik dalam merayakan kematian yang sebagian besar masih terawat baik di seluruh Toraja. Menurut tradisi, orang-orang dari status yang lebih tinggi dikuburkan di lubang yang lebih tinggi. Sementara rakyat jelata dikuburkan di kaki bukit. Kaum suku Toraja percaya bahwa semakin tinggi makam seseorang, semakin mudah jalan menuju surga. Di Kete Kesu juga terdapat banyak peti mati yang umurnya sudah ratusan tahun. Ada yang hanya diletakkan di tanah, ada juga yang digantung di atas tebing, ada pula yang dimasukkan ke dalam gua. Desa Trunyan. Desa Trunyan Inu punya tradisi kuburan yang dibilang sangat unik. Alih-alih dimakamkan atau dibakar layaknya upacara ngaben ala Bali, jenazah di Desa Trunyan ini dibiarkan begitu saja di atas tanah. Mayat-mayat ini hanya ditutup ancak saji yang terbuat dari dedaunan. Ternyata mayat di desa ini tidak ada yang dikubur, tapi anehnya udara di desa semerbak wangi. Padahal tengkorak dan tulang belulang berserakan di banyak tempat, tapi tidak ada bau busuk yang tercium. Penyebabnya adalah Tarumenyan, sebuah pohon raksasa sebagai asal nama dari Desa Trunyan. Tradisi pembiaran jenazah tanpa dikubur ini sudah ada ratusan tahun lamanya. Namun dengan syarat,
mayat tersebut harus utuh dan meninggal secara normal. Tak ada luka ataupun penyakit. Layak atau tidaknya seseorang dikubur di Trunyan juga dilihat dari baik atau buruknya perilaku orang tersebut semasa hidup. Meski terlihat menyeramkan, namun tak sedikit wisatawan yang penasaran dan ingin melihat sendiri kuburan di desa Trunyan ini. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.